Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfi Aka Video. Ini masih di Pasar Iwan Muntilan di tanggal 19 Mei atau kliwon terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri, teman-teman. Dan bisa dilihat kondisi pasarnya sudah atau rame, baik di bagian sebelah sini, kemudian sapi-sapi siap potong, maupun di bagian pedetan sebelah sana, termasuk ramai dibandingkan dengan minggu-minggu kemarin atau awal-awal puasa. Kita akan coba untuk melihat sapi-sapi betina Pasar Iwan ini. Ini ada Mas Adi. Yang biasanya membawa sapi-sapi betina paling di sebelah sini dan yang di sebelah sana, teman-teman. Kemudian di sebelah sini biasanya lapak milik Bapak Warjiman, tapi pada kesempatan pagi hari ini tidak datang kayaknya. Kita lihat dulu sapi-sapi milik Mas Aldi. Ini kemudian ada simental, ada limosin. Yuk kita tanya saja harganya. Bawa berapa ekor, Mas? 7 ekor. Dari sebelah mana? Ini sama sampai ujung sebelah sana. Harganya berapa nih, Mas? Yang sebelah sini? 14.500. Kemudian kalau yang ini? Sama, Mas. 14.5. Kemudian yang dua ekor ini? 16 per 4. Kemudian sampingnya lagi? 16.5. Kemudian yang sebelah sana, yang besar itu? Bunting, Mas. Oh, bunting. Bunting berapa bulan? 5 bulan. Harga berapa? 22 juta. Kemudian yang sana lagi atau enggak? Enggak, Mas. Enggak. Oh, enggak. Kalau yang lain masih doro ini atau ada yang babon? Yang ini sebelah ini babon. Dengan Mas Aldi, teman-teman. Boleh minta nomor HP-nya lagi? Boleh. Berapa? 087 739 176 174. Itu kalau teman-teman sedang mencari sapi-sapi betina, mungkin ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman semua. Dan nanti kalau teman-teman mau membeli, alangkah baiknya kalau datang terlebih dahulu untuk melihat barang yang mau dibeli, sehingga nanti tidak kecewa ketika barang datang sampai di tempat ternyata tidak sesuai. Tapi insya Allah kalau Mas Aldi ya amanah, insya Allah. Kalau teman-teman berminat mau yang mana, pilih yang mana, tinggal nanti WA saja. Untuk videonya seperti ini, tadi ada yang bunting dibanderol dengan harga 22 juta yang sebelah sini. Kayaknya sudah pernah melahirkan nih, teman-teman, kalau dilihat dari bodinya. Kemudian yang ini masih doro dan yang ini doro, termasuk mantul kualitasnya tadi dibanderol dengan harga 16 juta setengah kalau tidak salah. Kemudian yang sebelah sini harga 14-an juta. Bawa 7 ekor tapi hanya ada 5 ekor. Biasanya yang lainnya dituntunkan atau dijualkan oleh para belantik maupun penuntun di Pasar Iwan Muntilan Kabupaten Magelang ini. Yang sebelah sana putingnya ada 4 normal. Kalau menurut saya yang paling bagus yang ini, tadi dibanderol dengan harga 16.500. Doro simental. Posturnya tinggi-tinggi. Oke teman-teman, demikian tadi sedikit video tentang sapi betina Pasar Iwan Muntilan Kabupaten Magelang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Lutfi Aka Video. Dan jika teman-teman ada kritik maupun saran, bisa juga tulis di kolom komentar. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.